Polisian Resort Metro Bekasi Kota menggelar vaksinasi dalam rangka bakti kesehatan Bayangkara. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman parkir Polres Baru, Jalan Jayakarta, dekat Mall Summarecon, Kota Bekasi. Selain di Polres, 9 polsek yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota turut menggelar vaksinasi. Kegiatan vaksinasi tersebut selain untuk anggota TNI Polri juga terbuka untuk umum. Perharinya Polres akan menyediakan vaksin sebanyak 250 buah dan setiap polsek akan disediakan sebanyak 50 buah vaksin. Kegiatan yang dimulai pada tanggal 7 Juni ini mendapat respon yang baik dari warga. Rencananya kegiatan vaksin di Polres dan polsek akan berakhir pada bulan Juni 2021 ini. Ya, untuk kegiatan hari ini Polres Metro Bekasi Kota berikut jajaran polsek melaksanakan gebyar bakti kesehatan Bayangkara untuk negeri. Di mana kegiatan itu untuk memperingati Hari Bayangkara ke-75. Ya. Di sini kami melaksanakan kegiatan dari tanggal 7 sampai dengan akhir bulan bulan Juni, ya. Kami juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk datang ramai-ramai yang belum melaksanakan vaksin ke Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta, Summarecon. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nandara melaporkan.